Trocok Jawa Timur, salah Jasuri ya. Barat. Ini juga kebelah saya Jasuri. Trocok Jawa Barat. Bisa minta pilih Jasuri kan ya? Komennya nggak saya ini, cuman karena saya kalau lagi penting saya kasih harga aja. Di kios ini juga ada burung pleci ya. Cok banyak nih. Sama Jawa Barat juga. Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jasuri. Ya, selamat pagi juga. Gimana kabar hari ini Jasuri? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat ya. Infonya Jasuri, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Ya, kata orang itu ya Cak Suri, kata orang. Kata orang ya. Kios Cak Suri. Kalau kata saya, kios saya. Oh, kios saya. Kalau kata Pak Jokowi apa? Berat ya, berat pertanyaannya ya. Cak Suri, ini kios Cak Suri posisi di lantai 2 Pasar Burung Pramuka ya. Infonya Cak Suri, untuk jam bukanya dari jam berapa Cak Suri? Habis sholat subuh. Habis sholat subuh sampai jam? Sampai habis sholat asar. Ba'da asar ya. Infonya kirim-kirim bisa nggak Cak Suri? Kirim-kirim nggak bisa. Nggak bisa, yang minat ke kios saja ya. Kemudian dari tukar tambah nih terakhir Cak Suri, bisa nggak? Tukar tambah tidak bisa juga. Oke, terima kasih banyak infonya Cak Suri ya. Di kios ini ada burung puter teman-teman ya. Untuk burung puter stoknya ada banyak. Harganya 50.000 ya. Di kios ini juga ada burung pelamboyan dan opior Jawa atau cicak gentong ya. Pelamboyan berapa Cak Suri? Pelamboyan 20.000, kalau opior Jawa? Opior Jawa 15.000 ya. Di kios ini juga ada burung cabe-cabean ya. Ini burung cabe-cabean, stoknya ada banyak teman-teman nih. Cabe-cabean 15.000 aja ya. Selanjutnya di sini ada burung jala kebo ya. Jala kebo ini udah ngepur. Harganya 50.000. Di kios ini juga ada burung kolibri sogon ya. Atau sogok ontong nih. Harganya 15.000. Di kios ini juga ada burung jenggot milik. Jenggot mininya masih bahan, belum ngepur ya teman-teman. Harganya 30.000 aja. Oke teman-teman, di sini juga ada burung kutilang sutra ya. Kutilang sutra harganya 40.000 aja. Kalau kutilang emas harganya cukup 40.000 aja ya. Nah, di sini juga ada stok dari kutilang sutra dan kutilang emasnya nih. Tentunya ini makannya buah-buahan teman-teman ya, buah pisang. Oke, di atas ini juga ada stoknya nih. Tuh.
Di sini juga ada burung pentet matahari ya. Pentet matahari. Si Bahan belum ngepur, makannya ulet. Makannya ulet, harganya 125.000. Di sini ada burung cicak wilis bondol ya, atau rengganis. Harganya cukup 50.000 aja ya. Di kios ini juga ada burung pelanduk semak. Pelanduk semak. Harganya cukup 25.000 aja ya. Si Bahan belum ngepur. Oke, di sini ada burung Mozambik lokal atau pare-pare. Ini yang warna kuning Mozambik lokal ya, atau pare-pare. Berapa cak Suri? Harganya 20.000 kalau berapa nih? Pare-pare. Ya. Pare-pare 30.000 aja ya, masih Bahan belum ngepur. Oke, di sini juga ada burung kipasan Jawa ya. Kipasan Jawa harganya 30.000 aja ya. Di sini juga ada burung pentet kembang. Pentet kembang. Harganya 25.000. Di sini juga ada burung tepus pipi perak ya, atau kasem-kasem ini. Kasem-kasem ini harganya 15.000. Di kios ini juga ada burung pleci ya. Pleci harganya 50.000. Pleci auri cak Suri ya. Sama ini dua kandang ya. Oke teman-teman, tuh kali ini aku dengan Bro Cinta kali ini tidak mereview burung tikus Cimaru. Kali ini aku mereview madu klancengnya yang emang hits banget. Wow, yang lagi viral ya. Lagi viral dong. Oke, ini madu kelanceng. Madu kelanceng ya. Mana bentuknya sih? Oke. Oke. Oh, seperti ini. Ini kalau dijual ini di ukuran berapa, Mas? Kalau emang ini ukuran, ada nih, ada ukuran satu botol gini, kita kasih harga 150.000 aja. Dan emang ini ori madu kelanceng tanpa campuran apa-apa. Tanpa campuran ya. Apa kimia-kimia juga nggak ada. Emang makanya rasanya ini ada asem-asem kecutnya gitu. Oh, jadi memang ciri khasnya ada asem-asem kecut gitu ya. Gitu. Makanya coba. Emang aku bilang ori kalau emang udah tambahan kimia apa pasti rasanya udah manis banget kayak madu biasa ya. Madu biasa. Coba dilihat dari dekat dulu Mas Bro. Tuh, wah. Dia memang busanya banyak ya. Busanya banyak. Dan ini kalau emang ini ori banget nih kalau emang kita buka dia seperti soda langsung muncrat. Oh, langsung meledak ya. Langsung meledak. Tuh, seperti ini teman-teman nih. Ori banget. Oke, kita coba ya, guys. Coba ya. Kita coba ya, guys. Langsung dicoba aja. Jadi itu 150.000 aja ya. Tuh. Awas. Rasanya enak banget. Bukan kalau di leher ini enggak nyangkut Maya. Enggak manis ya. Banget Maya rasanya emang agak asem-asemnya gitu. Oh, kalau emang madu kelanceng ini kita berhasil mengurangi kolesterol dan diabetes. Oh, jadi bagus banget buat diabetes ya. Iya, bagus banget buat diabetes dan kolesterol. Dan satu lagi yang istimewa buat bapak-bapak di rumah ya, buat apaan tuh, di rumah Mas, ya. Katanya ini madu kelanceng, madunya orang Perkasa. Wih, beneran itu? Iya, katanya menambah stamina waktu saat kita bercinta. Waduh, vulgar banget ya. Waduh. Wah, ini lebih mantep banget kalau emang bapak-bapak yang emang mau nambah staminanya langsung order aja. Order aja di nomor 081
115 1120 8597. Oke. Ada aja ya. Ini ya, mantul Mas Bro. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios Casuri ya, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di ujung sana itu ya. Nanti dari situ langsung lurus aja terus, mentok bertemu tangga langsung naik aja ya. Nah, kita berada di lantai 1. Dari lantai 1 kita langsung naik aja ya. Kita lurus terus ke arah lantai 2. Langsung aja ya naik tangga. Tidak jauh dari tangga adalah kios Casuri. Nah, ini kiosnya ya pemirsa nih. Untuk ciblek semi itu namanya itu. Ya. Berapa ekor stok yang baru masuk Casuri? Barusan ada 3 box. 3 box berapa ekor itu Casuri? 120 ekor ya. Coba kita lihat burungnya ya, teman-teman nih. Tuh, nah ini dia teman-teman burungnya nih. Ini jantan betina bisa minta pilihin Casuri kan ya? Peminatnya enggak, saya ini. Karena saya lagi betin, saya kasih harga aja. Dites 35. Kalau kan saya pilihin, ya jantan 35, yang betina 25. Oh. Saya lihat juga yang suruh milih-milih saya juga. Oh, maksudnya yang pembelinya minta pilihin akhirnya. Iya, sama juga. Jadi, sekarang kalau misalnya mau om biok, tapi jangan nanya jantan betina, saya berani jual 30. Oh, jadi kalau om biokan 30.000, saya milih sendiri. Milih sendiri, ya. Tapi kalau Casuri yang pilihin jantan 35 itu. Ya pokoknya yang jelas itu om biok aja. Om biokan 30.000 dah ya. Oh. Ya udah teman-teman begitu ya maksudnya tuh. 30.000 nih milih sendiri. Gak ngerti tanya Google ya Casuri ya. Iya. Stok banyak teman-teman nih. Sepertinya masih bahan belum ngepur ya. Oke teman-teman, di sini ada burung lolohan juga ya. Ini lolohan Trocok Jawa Timur. Salah Casuri ya. Barat. Ini suka kebelet ya Casuri. Trocok Jawa Barat. Karena tinggal seperti ini. Tinggal cukup. Di situ juga ada ya. Nih Trocok. Trocok nih, berapa Casuri harganya? 50 saja. 50.000 aja. Nih lolohan tingkat 90 saja. Tetap lolohan nih tuh ya. Stok banyak nih. Sama Jawa Barat juga. Barat yang Jawa Timurnya kejauhan ya. Wah, terbang ini ya. Mandiri nih. Ini mandiri udah mandiri ya. Oh, satu-satu Casuri terbang. Wah, mandiri samain berapa Casuri? 90 sama ya. Tetap saya nggak mau ngomong mandiri, ntar nggak dikasih makan. Oh iya, tetap ya namanya pencet anakan 90.000. Oke teman-teman, di sini ada burung Trocok ya. Ini Trocok Jawa Timur Casuri ya. Salah. Oh, ini Trocok ya, Trocok dari Jawa Barat. Ya. Oh, ini Jawa Barat. Katanya di sini. Ini bukannya Jawa Jatim berarti ya? Jawa Barat. Jakarta Timur di Pasar Pramuka Casuri maksudnya. Iya, betul. Jatim. Oh. Harganya berapa Casuri untuk plate Trocok Jawa Barat? 25. Trocok Jawa Barat 25.000. Mantul Casuri. Nah, ini teman-teman ya, burungnya nih. Ini pur ayam makanannya ya. Stok banyak nih. Mana biarin jadi aja. Ya, Casuri. Ini ada burung Trocok yang jadi Casuri ya. Ya. Jadi maksudnya katanya Casuri udah terpantau bunyi. Terpantau bunyi gimana ujian. Kalau ada yang waktu saya ini pertama kan itu asal kiriman jadi belum jadi. Kalau ini saya udah benar-benar gini. Oh. Udah dengar sendiri.
sudah dengar sendiri suaranya. Suaranya isian. Cuma isian kalau, ya. Kalau diliput tanpa suara mungkin orang kan nggak percaya. Tapi kalau untuk saya silakan percaya nggak percaya. Yang penting 150.000. Yang penting 150.000. Cak Suri ada dengar suaranya ya? Ya, kalau untuk saya kan tadi dengar. Tapi kalau iya. Yang berani yang yakin ya, yang percaya aja ya. Oke, nah ini burungnya nih teman-teman nih terucuk Jawa Barat ya yang sudah jadi nih. Ya, tapi ada ropela nih Cak Suri. Oh, kalau ini ropelannya jarang, cuma isian ya. Suaranya isian, jadi kalau suara itu enggak, kalau dari suara itu sup. Ini Jawa Barat sih ini. Oh, baru datang kan ya? Udah 4 hari sih. Udah 4 hari ya? Yang satunya udah laku. Yang satu udah laku? Itu pun yang beli ya sama-sama percaya aja. Oh, yang beli sama-sama percaya ya? Ya, kalau nggak sama-sama percaya, ada harga Jawa Barat 150. Oke. Sekarang udah itu kan sama Jawa Timur. Jawa Timur ya? Nah. Iya. Berarti ini bukan Jawa Timur ya? Jawa Barat. Isiannya tahu nggak Cak Suri apa aja tuh yang kemarin keluar? Sepertinya jalan nias, cuman satu lagi isian apa gitu. Oh. Gak bisa. Wah, jadi misteri ini berarti ya. Cuman yang disayangkan masih takut sama orang. Makanya saya pengen tahu sampai di mana itu. Oke. Pecahnya suara. Pecah karena suaranya ya? Biasanya ini yang proses dulu untuk adaptasinya. Nah, adaptasi tempat. Oke, mantul Cak Suri. Tapi nggak sayang kan ya dijual? Tadi katanya sayang dijual. Kalau untuk saya karena kesuksesan ya, yang penting ya laris ya. Oke, mantul Cak Suri. Moga-moga laris ya. Amin. Amin. Kan nyari duit. Iya, betul Cak Suri ya. Oke, teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.